Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video caranya memprogram siaran TV digital DVB T2 pada set-top box ya. Pertama kita masuk ke menu di remote ya. Kita masuk menu, tampilannya seperti ini. Pastikan ini posisi on ya, LCN on, aktif antena on ya. Terus ini posisi country, kita gulir ke Malaysia ya, kita Malaysia jangan Indonesia ya. Kalau Indonesia saya coba tadi nggak bisa dia menangkap siaran ya. Terus posisi ini di Malaysia, country-nya ya. Yang mungkin sobat set-top box-nya tampilan seperti ini, pastikan ini posisinya Malaysia ya. Terus kita ke atas, kita ya ke mode pencarian otomatis ya. Kita gulir ke kanan, dia sedang mencari otomatis ya. Kita tunggu saja nanti berapa channel yang tertangkap pada set-top box ini. Di TKP saya ke transmisinya ini lumayan cukup jauh, kisaran 100 kilo ya, tepatnya di daerah Kabupaten Lebak. Ini dengan ketinggian antena sekitar 10 meter ya. Oke, kita tunggu saja. Dia sedang program otomatis, sedang mencari dia. Baru 4 channel ini yang tertangkap. Dia tunggu nanti berapa channel yang tersimpan atau tertangkap pada set-top box ini. Ini bertambah. Rupanya cuma 33 channel ya sobat ya. Berhubung TKP di daerah di tempat saya ini cukup lumayan jauh sih ya, jadi mungkin sinyalnya belum full ya masuk ke daerah ke TKP saya ya, sinyalnya belum full ya. Mungkin kita tunggu saja nanti setelah ASO dimulai, mudah-mudahan ada peningkatan sinyal ya. Kita cek sinyal yang paling terminim MNC Group ya, kita cek ke MNC. Sinyal 36, antara 3336 ya. Kita ke CTI, sama ada ini MNC Group, antara 25% 29 ya kualitas sinyalnya. Ke Trans 7 80%, lumayan besar ya. Ke MT Group coba, ke Indosiar cuma 21% ya. Mungkin ini pengaruh antena juga kali ya, kurang tinggi apa gimana ini. Emang sinyal
TV digital belum merata ya. Ini agak sulit di TKP saya ini. Tidak ter semua channel bisa tersimpan di ya, program ini. Yang paling besar sinyal yang TPRI ini ya, teman. Dia paling besar sinyalnya. Ya 100% kualitas sinyal. Oke, sobat, cukup di sini video kali ini tentang cara memprogram siaran TV digital di VVT2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.